Bekas penyerang timnas Brazil, Ronaldo, sudah lama gantung sepatu. Namun, Kamis 15 Januari 2015, Ronaldo membawa kabar mengejutkan, ingin bermain lagi. Pemegang 3 penghargaan pemain terbaik dunia itu menyatakan akan bermain untuk klub divisi 2 Amerika Utara, Fort Lauderdale Strikers. Pria berusia 38 tahun itu terakhir kali bermain sepak bola profesional bersama Corinthians pada 2011. We will continue the history of Fort Lauderdale Strikers. And for sure we will make this team a big team. Jika ingin kembali ke lapangan, Ronaldo harus berjuang keras mengembalikan kebugaran dan sentuhannya. Pasalnya, sejak pensiun, tubuh Ronaldo melar dengan timbunan lemak. It's easy to get in shape, you have to train and just that, but to play a soccer game is, yeah, you have to be, yeah, in very good shape. So I will try for myself, it's not another challenge, and I'm sure it will help the league, will help the team, and will help the soccer in America. Sebelum Ronaldo, bekas pemain Real Madrid, Raul Gonzalez yang saat ini berusia 37 tahun juga bermain dengan New York Cosmos. Ronaldo memborong 2 gol ke gawang Jerman saat Brazil juara dunia 2002. Ia juga pernah bermain untuk PSV Eindhoven, Barcelona, dan AC Milan.